Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan share mengenai cara memasang kabel LAN KT6 ke modular jack. Nah, di sini sudah ada paket dari modular jack yang akan kita pasang ke kabel LAN KT6. Oke, di sini saya buka dulu untuk yang ada plastiknya ini. Nah, ini ada dua buah, jadi kita pasang satu saja, kita singkirkan dulu. Oke, langsung saja. Ini ada kabel. Sebelumnya kita masukkan dulu untuk penutup dari modular jack. Kemudian yang kita butuhkan lagi adalah tang crimping bersama paketnya yang ini. Jadi teman-teman beli tang crimping yang begini sudah otomatis dapat plus paketnya ini. Oke, kita kupas terlebih dulu kabelnya. Kemudian kita sesuaikan. Nah, untuk di modular jack di sini udah ada urutan warnanya. Oke, kurang lebih seperti ini. Putih orange-orange, putih biru-biru, putih hijau-hijau, putih coklat-coklat. Selanjutnya kita potong menggunakan tang crimping. Dan kita rapikan.
Kemudian kita tutup. Ya, seperti ini. Dan kita tancapkan ke modelernya. Seperti ini, kita tekan ke dalam. Oke. Ini yang satunya masih kosong karena kita hanya pasang yang satu saja. Setelah itu, nah harusnya kabel yang masuk terlebih dulu. Seperti ini, kemudian kita langsung tempelkan saja, dan kita tinggal pasang bautnya ini di sini. Dan ini adalah penutupnya biar kelihatan lebih rapi. Oke, cukup mudah, tinggal kita tancapkan saja kabel ke modular jack, dan yang satunya bisa mengarah ke PC atau device yang lain untuk bisa diakses. Untuk ininya kita bisa tancapkan di sini. Ini hanya mempercantik saja. Ya, seperti itu. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.